Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73, sekaligus mensukseskan pelaksanaan Asian Games ke-18 yang akan mendatang, Indonesia membuat sejarah pemecahan rekor dunia Guinness World Record Poco-Poco yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Monas, Tamrin hingga Sudirman. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan didampingi oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala beserta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa menteri lainnya tampak hadir untuk mengikuti pemecahan rekor dunia senam poco-poco di lapangan Silang Monas. Terima kasih atas kerja kerasnya seluruh. Dalam laporannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebutkan bahwa senam poco-poco ini diikuti oleh 65.000 peserta dari berbagai elemen, 1.500 instruktur, dan 5.000 panitia pendukung. Poco-poco ini diharapkan menggerakkan tradisi dan budaya Indonesia untuk dinikmati dan dipelajari oleh seluruh masyarakat dunia. Juga mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mencintai dan melestarikan nilai luhur, tradisi, dan keagungan yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Juga pemecahan rekor dunia senam poco-poco diawali dengan gladi resik sebanyak 2 kali, yang merupakan syarat dari Guinness World of Record. Setelah gladi resik, Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kala dengan didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F. Muluk, Ketua Umum Dharma Pertiwi Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Bayangkari Tri Tito Karnavian, menekan bel tanda dimulainya pemecahan rekor dunia senam poco-poco secara resmi. Satu! Silahkan dipecah. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelum senam poco-poco dimulai mengucapkan selamat berpoco-poco kepada para peserta, semoga semuanya sehat dan negara kita kuat. Saya yang ingin mengucapkan selamat berpoco-poco. Semoga kita semuanya sehat, rakyat kita sehat, negara kita kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Inilah Sudirman sampai Semanggi telah disaksikan oleh dunia.